termasuk hak sesama Islam, jangan berjanji apabila tidak mau ditepati. Bek tak menjanji bila hana rencana tak tepati janji. Ya. Nyo yang ketampu si memang wate tak menjanji ka rencana itanya hana rencana betul. Yang mana hanji. Ya, tapi urang gum janji kasat ganyan guna tepati. Guna putruk janjinya, kebetulan nah halangannya hana masalah. Ya, nyo si wate gum janjikan kasat ganya hana rencana untuk getepati. Ya. Janji itu adalah pemberian. Janji nyen ibarat daripada pemberian. Wate getanyo kata menjanji nyen seolah-olah getanyo katabi sesuatu kurir. Wate hana tatepati janji seolah-olah pemberian getanyo yang katajuk kurir tacok pula. Ya. Jadi lage hana got pemberian getanyo kegop tacok pulang nyan kemenan hana get getanyo ingkar terhadap janji. Atra yang kak puakan janji sama dengan kata bisa sesuatu kegok. Wate hana tatepati janji sama dengan atra yang kata binyan kata cok pulang. Ya. Nyan menyakiti dalam agama getam buatnya. Ya. Maka jangan berjanji untuk diingkari. Ya. Menya berjanji untuk ditepati nyah napupu. Ya, masalah halangannya lain. Namanya hadis ji al-idatu atiyatun. Yang kedua hadis al-idatu dainun. Janji itu adalah hutang. Ya, sebagaimana hutang wajib untuk dilunasi, wajib untuk dibayar, begitu juga dengan janji wajib untuk ditepati. Gimana? Ya. 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 Ahana. Ya. Maya undangan nya ka puakeun. Kali saya lekeun eh. Nah, salah satu daripada hak sesama muslim yaitu memenuhi undangan apabila diundang. Ya, memenuhi undangan apabila diundang ya. Nah, yang mesti terpenuhi, nah yang sunat. Nah, yang haram, nah yang makruh. Ya. Cuman diundang apabila na kesempatan hana berhalangan hadiri tak penuhi wate kata penuhi undangan yang menyebab surah sunat yang getanyo mendapatkan fahala sunat dan getanyo ka tak tunaikan hak sesama Islam.